Pemirsa, kedatangan penumpang di terminal tipe A Mengwi sejak awal Mei 2022 mencapai seribuan orang. Berdasarkan catatan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Mengwi, terdapat 1.349 penumpang yang tiba di terminal sejak 1 Mei hingga 4 Mei 2022. Penumpang yang datang diangkut oleh 76 bus. Rinciannya, pada 1 Mei terdapat 31 bus dengan 501 penumpang, pada hari kedua 16 bus dengan 279 penumpang, hari ketiga terdapat 10 bus dengan 175 penumpang, dan pada 4 Mei terdapat 19 bus dengan 394 penumpang. Koordinator Satuan Pelayanan atau Satpel Terminal Tipe A Mengwi, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 12 Bali, Ahmad Erwin Rahadi, yang dikonfirmasi tak menampik hal tersebut. Dikatakan untuk pemudik yang balik melalui terminal Mengwi jumlahnya masih minim. Disinggung mengenai jumlah keberangkatan, pihaknya mengaku sampai saat ini masih mendominasi. Bahkan pada saat H-1 Lebaran, jumlah penumpang di terminal keberangkatan mencapai 392 penumpang. Begitu juga pada 4 Mei 2022, jumlah keberangkatan di angka 205 penumpang. Pihaknya berharap masyarakat yang balik tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu juga selalu mematuhi syarat perjalanan sehingga tidak tercatat sebagai penduduk bodong yang tiba di terminal Mengwi. Parwate Bali Pos melaporkan.